sesuai juga dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi kita kemudian di tempat-tempat saya melakukan perbandingan di tempat-tempat di dunia yang sudah melegalkan ganja, kriminalnya naik, kriminalitas naik. Jadi biasanya sesudah saya kasih statement ini banyak lagi yang pergi, tapi sekali lagi saya sebagai kepala BNN dari lubuk hati saya paling dalam, ini untuk menyelamatkan generasi muda. Anda bisa bayangkan, kita tidak bicara tentang THC atau THC, atau kita bicara tentang CBD-nya, ya, tetapi kita bicara tentang budaya bangsa kita. Apabila Anda pulang ke rumah, melihat anak atau keponakan atau cucu merokok, pasti Anda akan negur. Bagaimana kalau Anda pulang ke rumah, lihat anak atau cucu lagi gele, lagi nari, kira-kira begitulah ininya. Dan sehingga tetap bagi saya bahwa kita tetap sesuai dengan undang-undang, kita juga tetap mencegah apapun yang dikatakan, karena untuk pengobatan ada hal-hal lain atau bahan sintetik lain yang bisa dilakukan selain kita menggunakan ganja atau karena bisa juga. Itu pesan dari saya. Nah, ini kita foto sekarang. Kanan, Pak. Apa? Kanan, Pak. Kiri. Kiri, ya, siap. Kanan saya ke kanan. Ya. Sip. Sudah. Foto sudah. Terima kasih.